Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, 'Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku.' Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.' Lalu ia berfirman, 'Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu.' Berkatalah Musa kepadanya, 'Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?'" Salah satu produk komunikasi dalam relasi manusia adalah lobbying, yaitu sebuah usaha memengaruhi pihak tertentu demi mendapatkan permintaan. Praktik lobbying pun dapat muncul di berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari ruang politik praktis, lingkup pekerjaan, lingkungan keluarga, hingga setiap relasi terkecil dalam keseharian. Kegiatan ini pada dirinya sendiri bersifat netral, sehingga ia tidaklah mutlak baik atau mutlak buruk. Artinya, ada faktor yang memengaruhi pembentukan sifat dari praktik lobbying itu sendiri. Misalnya, tujuan yang sifatnya baik akan membuat sebuah lobbying menjadi baik, dan tujuan yang sifatnya buruk akan membuat sebuah lobbying menjadi buruk. Cuplikan dialog antara Musa dengan Tuhan dapat menjadi sebuah praktik lobbying, tepatnya ketika Musa meminta Tuhan untuk memberikan kasih karunia, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Di dalam lobbying yang Musa sampaikan kepada Tuhan, ia tidak sedang mengusahakan keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap umat yang sudah beberapa kali menolak kepemimpinannya dan sudah berulang kali mempersulitnya dalam mengikut Tuhan. Kemudian, permintaan yang Musa sampaikan kepada Tuhan juga tidak bersifat keuntungan material, melainkan kualitas relasi yang semakin intim antara dia dan bangsa Israel dengan Tuhan. Musa meminta kejelasan tentang perjalanan yang akan mereka alami di dalam Tuhan, dan hal itu dianggapnya sebagai jaminan kasih karunia bersama Tuhan. Sahabat Alkitab, cuplikan dialog ini kiranya dapat kita maknai untuk membentuk sikap dan tujuan doa yang tulus di hadapan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa sebuah doa hendaknya bersifat membangun dengan cara dan tujuan yang baik. Sebuah doa tidak semestinya berisikan kepentingan dan kehausan pemenuhan keinginan personal, tetapi juga berisikan ketulusan untuk mengharapkan hal yang membangun bagi pihak lain yang ada di sekitar kita. Sebuah doa menjadi praktik komunikasi untuk membangun pengenalan dan relasi yang semakin intim dengan Tuhan, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi juga demi kesejahteraan bersama. Jadi, sudahkah Anda mendoakan orang lain hari ini? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tidak jarang atau bahkan sering kali kami menaikkan doa yang berpusat hanya kepada diri kami sendiri. Untuk hal itu, kami memohon Tuhan membina kami, membimbing kami, dan biarlah kami terus memiliki kesadaran dan kehendak untuk juga mendoakan orang lain. Dan pada saat ini, kami berdoa bagi setiap kami, dan bagi setiap rekan-rekan kami, bagi setiap anggota keluarga kami, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami yang sedang bergumul di dalam pikiran dan kondisi hidupnya masing-masing. Biar kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu mereka alami dan mereka rasakan, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan serta menjadi kekuatan bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.